terungkap percakapan Basuki Hadi Mulyono Menteri Pur dengan Erick Thohir saat upacara hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara. Momen kocak mengundang senyum yang dilakukan Basuki Hadi Mulyono viral karena mendadak cek baju Erick Thohir secara random. Apa yang Basuki Hadi Mulyono bicarakan dengan Erick Thohir saat upacara hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara? Basuki mengaku penasaran dengan baju yang dikenakan Erick Thohir saat upacara tersebut. Basuki mengatakan awalnya ia sudah terlebih dahulu bertanya ke Erick Thohir soal baju yang dipakai. Namun jawaban yang diberikan Erick Thohir justru membuat Basuki semakin penasaran. "Itu kan saya bilang, ini baju apa?" Budi Utomo, kata Erick Thohir, ujar Basuki pada Kamis 17 Agustus 2023, dikutip dari Instagram resmi Erick Thohir. Basuki mengatakan ia ingin melihat kancing yang ada di jas Erick. Basuki mengaku menyiapkan baju tersebut hanya untuk mengecek model baju yang dimasukkan Erick Thohir. "Kan pakai jas. Saya mau lihat kancingnya, ternyata cuma satu." Jadi itu model baju Budi Utomo, bukan Jawa tapi Budi Utomo 1908. "Saya cuma mau ngecek saja," pungkas Basuki. Aksi jahil Basuki itu pun kemudian menjadi sorotan publik. Bahkan aksinya menyingkapkan baju Erick Thohir menjadi trending di media sosial Twitter. Sebelumnya kejadian itu bermula saat para tamu undangan berdiri. Momen itu berlangsung saat paduan suara dan orkestra nasional Gita Bahana Nusantara menyanyikan lagu-lagu daerah Indonesia. Saat itu suasana tampak serius, namun secara tiba-tiba Basuki yang berdiri tegak justru menyingkap baju milik Erick Thohir. Ia tampak mengecek sesuatu dan membandingkan beskapnya dengan baju milik Erick Thohir. Aksi Basuki itu pun sempat ditegur oleh istrinya Kartika Nurani. Kartika menegur sang suami karena tahu bahwa saat itu sedang disorot kamera. Erick Thohir juga terlihat kaget dan kemudian tertawa melihat aksi Basuki. Kejadian itu pun juga mengundang tawa Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di samping Erick Thohir. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.